Kita kembali lagi di game Art Night, dan di video kali ini lanjut ke chapter 7. Tapi sebelum ke chapter 7, kita cari operator yang bisa di elite 2 in. Yaitu di sini gua udah sediain si Widi. Kita lanjut lagi untuk Widi, kemarin udah elite satunya dan sekarang elite 2 nya ya. Oke, itemnya juga udah gua siapin semua, dan talentnya kita dapat apa saja di elite 2. Kita mulai dari atas dulu, increase the effect of talent industrial water cannon ya. Oke, yang sebelumnya mungkin kita bisa lihat dulu deh. Kalau di sini 20 detik sama satu targetnya. Kalau sebelumnya itu industrial water cannon, nah ini itu 15 detik sama satu target. Dari 15 detik kita upgrade di elite 2 itu jadi 20 detik guys. Ya ada di sini, sama juga satu target juga, dia bakal ngedorong satu target. Terus lagi ada talent tambahan yaitu upgrade water cannon ya. Water cannon yang sebelumnya di upgrade jadi apa nih, increase the shift level, oke, normal attack dan skill by 1. Waduh, gimana nih, Widinya bakal nge-restore 1 SP per 3 detik kalau Water Cannon ini diletakin di dalam jarak 4 tiles dari dia ya. Oke, 4 tiles dari Widi, di dekat-dekat Widi itu bakal nge-restore 1 SP kita, jadi untuk Widinya ya. Oke, new skill, ada skill baru lagi, ini kayaknya gimana ya, immediately fire, oke. Bakal ngasih damage 320% art damage di dalam area dan bakal nge-push enemy sedikit ya, signifikan selama 6 detik ya. Enemy ini bakal enemy hit by this. Enemy yang kena hit ini bakal dapat true damage ya. Gimana nih? Kalau misalnya yang bawah ini gua nggak ngerti. Tapi kayaknya kalau misalnya diletakin dalam 4 tiles bakal aktif ability, bakal diaktifin ability-nya. Oh, gua nggak ngerti deh. Kalau misalnya kalian tahu silahkan komen saja di bawah lah ya. Oh ya, langsung. Aduh, kok balik sih? Ini dia Widi Elite 2 ya. Buat animasinya ya, animasinya. Gambarnya waduh, picture-nya lumayan lah ya. Lebih dominan ke abu-abu. Keren. Langsung saja ke 90 kalau bisa. Harusnya sih bisa nih, udah gua kumpulin beberapa minggu ya. Uangnya juga sisa 600. Bisa kagak ya? Bisa lah ya. Ini udah 50 ke 60. Ke 74. Bintang 5 berarti harus level 90 ya. XP paling gede udah habis. Di bawahnya lumayan seret tapi masih bisa lah ya. Kayaknya kita kehabisan uang deh. Sisa 90.000. Ini masih bisa 86. Oke. Kayaknya cuma bisa 87 deh guys. But it's okay lah. Karena duitnya udah pada habis juga. XP-nya sebenarnya masih bisa kalau mau ke 90. Tapi ya udahlah. Oke, gua udah mending upgrade-nya. Langsung 90 biar kagak jadi pikiran lagi gitu ya. Masuk ke episode 7 dan 7.3. Satu stage aja lah ya. 7.3 kalau misalnya bisa kita langsung ke challenge-nya juga. Untuk partinya begini aja dan langsung gas. Cuma ada satu lorong doang di sini. Oke, gas Widi. Bentar dulu. Iya, kita dorong di sini aja lah ya. Lumayan tebal juga tuh. Untuk rekomendasi partinya, gue lupa lihat ada di berapa gitu ya. Dia bisa ngeblok 2 ya, Widinya. Ya, ngeblok 2. Serangannya juga AOE. Nah, ada kadal, bener. Kita dorong ke sini. 1 2 3 4 jangan lewat. 5 6 7. Waduh, mantap boy. Kayaknya masih Widi mulai butuh bantuan healing juga. Cannon kita udah mulai bisa di deploy lagi. Waduh, gak serang cok. Begitu ternyata ya. Oke.
Yang tombak ini bisa nyerang atas, bahaya juga ya. Aduh, mati dong. Tahan dulu deh. Oke, nice. Waduh, gua kagak lihat. Harusnya healingnya di sini. Di sini juga masih kena, Pak. Aduh, gimana sih? Tuh kan, mau nggak mau si panah ini harus kita matiin. Atau tanpa healer bisa nggak ya? Susah deh kalau tanpa healer, Pak. Aduh, Widi gua mati lagi. Kita tahan di sini kagak bisa, boy. Kita kagak dibolehin pakai healer dong. Dia udah lewat nih, harusnya nggak masalah lah ya. Aduh, masih ada lagi ternyata. Mampus gua. Siapa dulu? Blaze dulu. Terus Widi. Widi di belakang. Ini bisa tahan. Oke, terus yang penting drone-nya si Widi oke sih. Nah, ini udah pada lewat, bisa kita kasih heal di sini. Sama Exu juga. Skill Widi-nya gua masih pakai skill 2 ya, lupa gua. Ntar gua coba yang di challenge-nya lah ya. Ayo, udah kelar kok. Nice. Oke, udah clear. Kalau misalnya di challenge itu oke, LS1 level 70, lumayan lah. Def unit apa nih maksudnya? Waduh, defense unit kita dikurangin setengah kah mungkin? Dan untuk ID-nya kita ganti yang ini. Gas. Ultinya si Widi ini manual ya, jadi kita harus klik dulu baru bisa kita lihat untuk skillnya gitu. Oke, kita di challenge modenya. Mungkin ini dulu deh. Oke, nice. Langsung Widi. Nanti dulu. Bahaya. Jangan Exu dong harusnya ya. Yang keras-keras aja dulu. Baru Widi di belakangnya. Oke, begini. Ini drone-nya bisa kita dorong. Waduh, mentok. Tarik aja langsung. Ini ulti udah bisa dipakai tapi kagak ada momennya ntar ya. Oke, nggak masalah kalau sekarang. Kalau dorong dari sekarang bisa nggak ya? Jangan deh. Aduh. Tarik aja lah ya. Oke, nice. Dorong terus. Gua penasaran skill Widi-nya, coba deh. Ah. Nembakin basoka, cu. Gua penasaran pas gua klik nembak deh. Nice. Oke, dia support. Skill 3-nya oke sih. Kayaknya gua mending ambil skill 3 daripada skill 2. Bisa kita tahan satu. Aduh, udah nggak bisa, Pak. Kasih ini aja lah di sini. Aduh, mampus. Konamama ikuzo.
kita dorong dari sini kali ya. Ntar dulu, kasih tahan dulu. Ledakan, mantap. Oke, udah pada lewat, kita bisa kasih healer. Exu juga boleh. Oke, Basoka ready Wendy. Ini dia. Kayaknya cuma 4 tiles deh. Gua coba langsung tembak ya. Shoot, buff. Kagak bisa, Pak. Harus 4 tiles ke depan. Nice. GG Wendy. Wendy kok Wendy sih gua? Widi, guys. Widi, sorry. Dari tadi gua Wendy, bukan Wendy, tapi Widi. Baiklah, itu dia untuk WD Elite 2 dan Distance 7.3 juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya untuk game Arknight. Dan sampai jumpa.